Salam nendang-nendang, kawan. Liga 2 malam ini ada pertarungan seru antara Dewa United yang akan menghadapi PSKC Cimahi. Dewa United dari 3 pertandingan berhasil mengumpulkan 9 poin. Tim ini dihuni oleh pemain-pemain yang sangat luar biasa. Ada sang kiper yang pernah bermain bersama Persija, lalu ada Herman Jumafo dan pemain-pemain senior lainnya. Sementara PSKC Cimahi adalah tim promosi yang dulunya berasal dari Liga 3. Ini dia skuad yang akan diturunkan pada pertandingan malam ini. Head to head dari kedua tim. Ini dia andalan dari Dewa United, Herman Jumafo. Main yang tinggi besar. Kemudian ada Ade Suendra yang akan mengisi lini tengah dari Dewa United. Sementara di posisi pertahanan ada mantan pemain Persib Bandung, ini dia. Sementara itu, pemain andalan dari PSKC Cimahi ada Rizza Syawali. Sebagai playmaker ada Adam Anis. Kemudian ada Andi Aidil. Prediksi pada pertandingan malam ini tampaknya Dewa United akan kembali memetik kemenangan 3-1.